komplek ya. Sambil mencari oke, sekarang posisinya ini tadi kan robotnya, robot itu untuk membaca target list ke sensor. Sekarang ini namanya checkcaster. Cuma untuk ngasih tahu ini sih, kan tadi ada data standarnya yang warna hijau semua. Nah sekarang data screening ini kan belum ada. Dibacanya setelah ada setelah proses checkcaster ini. Checkcaster ini hanya menempatkan stick ke kiri dan ke kanan sampai memberikan kanan-kanan. Ya, karena ini masih kita fokus sekali usaha menggunakan
tapi ini mobil nggak bisa sel restoran. Nah, selanjutnya ke tadi chamber tuh ya, chamber. Sekarang ini juga tahu listrik nih kan. Ini punya, ini kan merah nih. Ini bisa di bisa ya, pironnya bisa. Ini merah. Ini standarnya plus satu derajat 7 menit. Toleransi atau apa standarnya dia 0,6, tapi kalau si standar mobil itu kan 0,0. Ternyata di tiap mobil itu ini beda. Karena kalau secara teori itu 0,00 itu baru bagus, baru lurus. Ternyata sekarang kita ke mobil-mobil semua mobil ini tidak beda. Nah, ini dia ditanya plus 0,8. Jadi ini toleransi nih. Bisa misalkan 1,5 bisa. Ini harus sama dengan 1,5. Ini plus 1,5 nih. Nah, ini bisa ini plus 1,5. Ini kalau mau pamer ya. Tapi kalau kenyataan tapi ya, kalau kita setel ini kan ini kan 1,5. Kan kita seperti ini aja. Plus 1,5 kan. Berarti kita setel yang kanan yang kanan ini ya. Tapi ini kenyataan ya, pas waktu kita setel yang kanan, rumah ini masih ribet. Misalkan, nah kalau kita buat seperti itu, berarti kita pakai patokannya yang tengah ini. Ini udah pasti patokannya ini pasti bagus.